Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya. Dan kali ini kita akan mempersiapkan apa-apa saja yang kita akan gunakan untuk membuat website di lesson-lesson selanjutnya. Ada dua software yang kita akan gunakan. Yang pertama adalah software browser, dan yang kedua adalah software text editor. Browser, ada yang tahu browser? Browser itu seperti Internet Explorer, Opera, Google Chrome, Safari, dan lainnya. Saya yakin di laptop teman-teman sudah ada software browser, tapi untuk kali ini kita akan sepakati akan menggunakan browser dari Google yang bernama Google Chrome. Bisa dilihat di laptop teman-teman apakah sudah terinstall atau tidak Google Chrome itu. Apabila belum terinstall, teman-teman bisa install dengan cara mendownloadnya dulu. Silahkan digugling aja. Google Chrome. Nah, tulisannya seperti ini. Google Chrome. Di enter saja. Maka muncul hasil pencariannya. Kita klik download and install Google Chrome. Nah, di sini teman-teman bisa pilih OS apa yang teman-teman miliki. Apabila menggunakan Windows, bisa klik di sini. Apabila menggunakan Mac, bisa klik di sini. Dan apabila menggunakan Linux, bisa klik di sini. Caranya gampang banget. Teman-teman bisa hanya tinggal mengkliknya saja. Klik download, lalu dia akan mendownload softwarenya. Ketika download selesai, ikon software itu tinggal diklik-klik aja, nanti dia akan menginstal secara sendiri. Setelah selesai, dia akan otomatis launching di laptop teman-teman. Nah, cukup mudah ya. Saya yakin teman-teman sudah bisa dan gampang untuk mempraktekannya. Itu yang pertama, software yang kita butuhkan adalah browser. Yang kedua adalah text editor. Text editor adalah software yang kita akan gunakan untuk menulis kode-kode website kita. Nah, di sini kita akan menggunakan text editor yang bernama Sublime Text. Teman-teman bisa googling dulu. Tulisannya Sublime Text. Lalu ada versi ketiga, kita pilih tiga. Bentar. Nah, seperti ini. Di sini ya, yang ini, download Sublime Text. Nah, di sini teman-teman bisa pilih OS apa yang teman-teman gunakan, sama seperti yang Google Chrome tadi. Apabila menggunakan Mac, iOS, klik di sini. Apabila menggunakan Windows, klik di sini. Dan apabila menggunakan Linux, klik di sini. Gampang banget, teman-teman. Tinggal klik download, dia akan mendownload filenya. Lalu apabila downloadnya sudah selesai, teman-teman tinggal klik-klik aja dan tinggal next, next, next. Saya tidak akan mencontohkan di sini karena sangat gampang banget dan karena saya juga sudah menginstalnya. Apabila sudah selesai menginstal Sublime Text ini, maka tampilannya akan seperti ini. Nah, tampilannya akan seperti ini. Ini adalah text editor yang kita akan gunakan untuk menulis kode. Ini sama seperti Microsoft Word, kalian bisa ketik-ketik sembarang seperti ini. Tapi yang kita akan ketik adalah kode-kode. Seperti itu ya. Untuk selanjutnya, kita akan mempersiapkan folder yang akan kita gunakan dalam membuat website. Silakan teman-teman buka dulu foldernya atau explorernya. Kalau saya menggunakan iMac, saya gunakan Finder. Dan kita sepakati biar nggak bingung, kita buat folder di bagian desktop ya. Nah, sudah masuk ke dalam desktop teman-teman? Sudah?
Sebenarnya dimanapun boleh, tidak harus di desktop. Ini biar nggak bingung aja, makanya kita memilih untuk menggunakan apa namanya, membuat folder itu di desktop. Setelah itu kita buat folder baru, new folder, klik new folder. Lalu kita beri nama, kita sepakatin aja namanya, nama foldernya adalah website-ku. Nah, sebenarnya penamaan ini tidak harus website-ku, tapi apapun bisa, tapi kita di sini sepakati untuk menggunakan nama website-ku biar teman-teman nggak bingung ya dalam belajar. Nah, di dalam folder inilah tempat kita menyimpan semua file-file website kita. Apakah itu file codingnya dan juga file foto-foto dan segala macam. Di sini ya, di dalam folder websiteku. Nah, di dalam folder websiteku ini, kita juga akan membuat sebuah folder khusus untuk menyimpan gambar-gambar yang kita akan tampilkan di website kita. Nah, nama foldernya apa? Kita menggunakan nama penamaan folder untuk gambar sesuai dengan standar internasional aja. Standar internasionalnya namanya image. Nah, ini penamaan folder gambar website sesuai dengan standar internasional. Kita menggunakan ini aja ya, biar terbiasa menggunakan istilah-istilah internasional. Begitu aja untuk persiapan kita membuat website di lesson selanjutnya. Dan lesson selanjutnya kita akan memulai untuk melakukan coding, yaitu coding dalam bahasa HTML. Oke. Okay.